Di Zoom, oh tuh Zoom. Oh, smoothly. Abis semut. Kita jalan-jalan untuk melihat-lihat anggrek di kebun anggrek milik sahabat kita. Stop. Nah, ketika sampai di kebun anggrek sahabat kita yang atas yang bernama Yakin ini, terasa di Jawa, suasananya terasa seperti sedang berada di Pulau Jawa ya. Padahal sebenarnya ini apa tempatnya di Kalimantan loh, yaitu di desa apa ya, Lok Panginangan di Lampehong, Kecamatan Lampehong, Kabupaten Balangan. Raja anggrek nih. Jika ingin mencari anggrek spesies Kalimantan, nah, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera ini. Gelombang cintanya tuh mulai tadi tapi anu lagi deh di rumah tuh tunggu ya halus masih dari bibit tuh terus sebenarnya itu gelombang cinta beginal tapi kada tapi beginal banget pak. Ya,
agak berisik nih karena ada motor lewat di jembatan gantung, karena di ini posisinya di pinggir sungai Balangan ya. Nah, ini anggrek Dendrobium anosmum ini ya, belum ada bunganya. Ini namanya Chrysostoma simundi. Bunganya kecil-kecil, tapi kalau pas barengan berbunga sangat bagus ya. Ini anggrek bulan Balangan juga. Sudah berbunga lewat sudah. Ya, ini yang masih berbunga. Di pohon rambutan ini menggantung. Ini jejeran anggrek hitam semua nih. Anggrek hitam khas Kalimantan. Ini yang namanya Bapak Yakin yang punya kebun anggrek ya, silakan nanti hubungi nomor beliau. Ini pasangan yang serasi. Nah, pintar anggrek. Pintar masak, pintar ngurus anggrek. Nah, ini namanya Pak Yakin. Ini nih, makan rujak kita hari ini. Rujak kita hari ini. Tuarangan anu kacang tanah yang banyak mana? Ya, yang nukar ini. Anu Masma. Sebelum yang mau nyari anggrek di sini silakan di Lok Panginangan Lampehong, Kabupaten Balangan. Ini banyak anggreknya di sini. Saya saja tidak hafal nama-nama anggreknya. Sebelahnya yang sana, pokoknya sebelah. Ini jenis bulbu. Ternyata bunganya seperti ini. Seperti kipas. Ya.
ini tanduk rusa.